hasilnya bagus, untung banyak. Kalau butuh bibit bisa hubungi Mas Royak di YouTube-nya apa? Jembros Kencur. Kencur. Nah, nanti bisa. Bisa juga like atau subscribe dan komen. Komen YouTube-nya Jembros Kencur. Oke. Siap, Mas. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel YouTube saya Jembros Kencur. Pada kesempatan hari ini kita bisa berbicara ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak Edi ini yang punya lahan seluas 2 hektar ini, yang kemarin habis jual 180 juta ini. Umur lengkuasnya itu 1 tahun kurang lebih ya. Mari kita ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak Edi ini yang punya lahan. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita mau berbincang-bincang ya Pak. Untuk ini loh, lahannya lengkuas ini yang lebar sekali ya Pak. 2 hektar ya kurang lebih ya. 2 hektar Mas. 2 hektar. Nah, ini. Ini kali aja nanti bisa membuat inspirasi untuk para petani-petani, bagi petani-petani yang pemula nanti bisa terinspirasi dari Bapak. Ya, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Untuk petani seluruh Indonesia. Iya, iya. Kalau bisa nanam lengkuas hasilnya bagus. Ya. Ini saya nanam itu 2 hektar. Ya. Modal bibit itu kira-kira 4 ton. Ya. 4 dulu ton itu. Saya nanam itu harga 4.500 per kilo. Iya, ya. Itu berarti 4 ton. Kurang lebih 20 juta ya. Iya, 20 juta. Ya. Kira-kira sampai apa itu? Perawatan. Perawatan itu kira-kira habis uang kurang 40 juta. Itu berarti bibit sama perawatan. Bibit sama perawatan. Kurang lebih 40 juta ya. 40 juta ya. Perawatan termasuk pupuk dan lain-lain itu ya, Pak ya. Ini saya jual kemarin itu ditebas orang 180 juta. Ya. 180 juta ya, berarti. Alhamdulillah. Saya ya untung banyak. Estimasinya dalam 1 tahun berarti ya 150 ya, Pak. Keuntungannya ya, ya. Kurang lebih ya. Ya, alhamdulillah, Mas. Ya. Coba lihat ya itu, Mas, lengkuasnya. Iya, iya, iya. Mari kita lihat-lihat. Ini Mas, bagus sekali. Nah, besar-besar merah. Merah. Ini mbaknya yang kerja. Yang kerja ya. Kita jalan-jalan lagi ke sana. Ini masih luas loh Mas. Lengkuasnya itu bagus, melimpah. Nah, bisa kita lihat ini. Apa ini maksudnya waktu masih tumbuh? Dalam satu dapur ini. Bagus sekali, Mas. Nah, seperti ini. Untuk ketinggiannya itu di situ saja, Pak. Pak Edi. Nah, seperti tebu. Hampir 2 meter lebih 2 meter. Ya. Setengah ya. 2 meter. Saking suburnya ini ya. Kalau bagus lagi kalau bisa itu di tanah merah, Mas. Bagus sekali. Ya. Saran saya untuk semua petani Indonesia ya, kalau bisa itu nanam lengkuas. Hasilnya bagus, untung banyak. Kalau butuh bibit bisa hubungi Mas Royak di YouTube-nya apa? Jembros Kencur. Kencur. Nah, nanti bisa. Bisa juga like atau subscribe dan komen. Komen YouTube-nya Jembros Kencur. Oke. Siap, Mas. Untuk perawatannya, Mas, gimana, Mas? Wah, perawatnya mudah sekali, Mas. Tinggal di lemah tanahnya itu digemburin. Ya. Pupuk cukup 2 kali. Kalau bisa ya 3. Bibitnya itu dibersihin ya. Hasilnya contoh bibitnya, Mas. Hasilnya bagus sekali. Merah merona ya, Mas. Laos merah merona. Manggar Jaya ini namanya, Mas. We'll be right back.
kemarin ada tahun 6. Bok Nora. Tim pengojek-pengojek Laos seperti Trabes. Balapan.